Halo guys, kembali lagi di sini ya. Di video sebelumnya agak sedikit maju dari ini. Kenapa? Kurang lebih lama ya, makanya saya skip. Kecuali kalian kalau punya monster yang enggak lumayan buat bekah. Dapetin perlu diingat ini tanpa cheat, tanpa bantuan apapun. Aku butuh monster yang kayak gini supaya buat time skip kita gak ada gangguan, jadi kita gak akan dipukul atau kelompok lagi. Kenapa kok gue kayak gitu? Gue dulu pernah time skip tapi dia tetap diserang karena komputernya merasa dia mampu, dia bisa melawan. So, langsung aja kita ke time skip. Gue udah setting ini di humber karena di humber medan pertempurannya kurang cocok. Gue tahu. Gue juga main bijak. Time skipnya kita mulai ya guys. Sekarang 216 per 9. Kita lihat dulu kita dapat algisnya di tahun berapa ya. Simple guys. Jadi kalau mau dapetin algis itu kalian harus punya satu minim, kalau di bukunya sih itu minimal 3. Gue pernah coba dapet 3 tapi nggak dapet guys. Jadi ya satu aja lah. Kebanyakan orang yang lainnya buat semua. Langsung aja dapat dokal ya. Gue ingat dokal seperti kilap. Thank you.
apanya. Ini persiapannya cukup panjang. Banyak banget yang pulang hari ini. Gak dimakan dong umpan kita. Nah, gua harus pindah nih kayaknya. Umpannya ya dimakan. Banyak banget dong. Bentar, ini salah. Harusnya di apa namanya, wilayah kekuasaan, tapi cuma di ini ada kesalahan. Ini tidak ada. Banyak banget bos. Bukan bos, itu masih aja. Aldis itu tempat dunianya seperti ini ya guys, dan bunyinya juga sama-sama. Kita masih harus menunggu 1 tahun. Yeah.
kalau menurut gue ya, berujung masih belum dapat. Santai saja. Aja ya guys, karena masih belum dapat. Selamat. Mau dapetin si Aldi ya guys. Masih belum dapat. Guys,
Dapat guys, yuk semangat yuk. Tenang, tenang. Durasinya masih lama. Dapat guys, what are we going today to do today bro? Dapat Aldis guys. Buat kalian yang belum pernah dapat Aldis, kalian harus wajib cobain ini guys. Karena apa? Karena ini sangat efektif dan efisien. Jadi itu tadi ya, di tahun 215 kita fight dulu sampai 216, 216 sekitaran akhir lah, 98 dan dapat Aldis guys. Wanted to play, but as I'm paid, remember her. Cara ini sangat efisien. Kalian pakai negara apapun itu pasti dapat. Jadi jangan khawatir, pasti dapat. Kali SGRS, SGRS saya juga belum pernah coba sih. Tapi kalau yang Norgard, Scalio, Leon, apalagi sama Albus itu pasti dapat. Karena ya itu kan ini keren soalnya. Oh, he likes you. I like him too. Would you like to play hide and go seek with us? Thank you very much. Jadi ceritanya di sini si Puro itu, si Aldis itu, ya, dia main dia adalah legendaris yang bisa komunikasi dengan dia.
ceritanya di sini tuh Aldi seperti itu. Dia belum bergabung dengan kelompok kita, guys. Jadi dia itu cuman habis quest setelah selesai. Nah, yang di sininya baru gabung kita. Nah, datang ke sini. Nah, ini like first talk. The other day, you were looking at something that is going to be a little bit of a problem. Oke, okay guys, jadi pada intinya si Aldis ini, kalau mau dapatin si Aldis ini ya, kalian harus berantem dulu setahun. Tapi berantem setahun itu harus domainnya, kastilnya, kekuasaannya itu juga harus ada. Nah, setelah kalian tidak kuat apa itu tadi buat episode empat karena apa? Karena gue bikin dong, jadi gue bikin karakter apa namanya monster-monster yang kuat dulu biar gue nggak diganggu waktu gue time skip. Kalau time skip udah waktunya time skip juga mereka urus saja mereka sendiri, mereka nggak akan kita karena kita kuat. Kurang lebih itu aja sih dari itu. Keren sih Aldis. Dia level berapa? Level 10 aja ya. Powernya udah 300. Setara manis dong. Powernya dia level 12 loh dia. 300 berapa? 301 sama loh. Powernya mereka masalah gue sama gue tanpa semuanya gue siapin aja dulu. Ini tahun berapa? Nah, lebih tepatnya gue di tahun 216 di bulan ke-9 gue dapet 17 per 8 tahun setelah quest ibarat kan orang punya pendapat masing-masing. Kalau mungkin ada dari kalian yang punya ide atau saran yang lain, boleh tulis aja di kolom komentar. Karena kita sudah mendapatkan apa yang kita inginkan, si Aldis ini sudah dapat. Jangan lupa like, follow, dan subscribe. Terima kasih. Selamat menonton.